Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Putri Pratami. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe supaya channel aku ini semakin berkembang. Jadi di video kali ini aku mau rekomendasiin buku undangan pernikahan custom, dan kalian bisa desainnya sesuka hati kalian juga bisa, dan harganya itu murah-murah banget. So, langsung aja kita ke videonya. Nah, langsung aja, ini adalah buku undangan custom yang aku bilang. Aku sih suka banget sama desainnya. Ini aku desainnya memang yang udah mereka sediain. Kalau misalnya kalian punya desain sendiri juga bisa, kalian tinggal kasih aja ke tim desainnya. Nanti pas kalian order itu bakal dihubungin sama tim desain, atau kalian langsung chat aja di Shopee-nya. Jadi tuh aku beli di sini, itu di Shopee. Nah, dia itu pengirimannya dari Tasikmalaya. Harganya cuma Rp25.000. Terus aku kan beli dua. Terus aku dapat free ongkir dan juga dapat diskon dari toko. Jadi aku bayarnya itu Rp48.000 aja. Kenapa aku pesan dua? Karena satu buku ini tuh untuk 300 nama. Nah, dalamnya sendiri ini tuh kayak gini. Yang garis-garis kayak gini. Ini cukup untuk 300 nama, karena undangan aku itu kurang lebih 500 orang, jadi cukup lah ya aku beli cuma dua doang. Untuk bagian cover depannya ini, aku pilih yang hard cover. Jadi dia tuh ada dua, soft cover sama hard cover. Nah, kalau yang hard cover ini, bedanya apa? Dia tuh agak tebel kayak gini, jadi ada kayak lapisan lapisan kardusnya gitu, jadi nggak tipis. Jadi kalau yang hard cover ya biasa, kalau yang soft cover itu yang biasa, yang tipis nggak ada lapisan kardusnya kayak gini, bedanya di situ doang. Terus untuk bagian ininya, ini tuh pakai spiral. Nah, ini tuh pakai spiral kayak gini ya modelannya, jadi bukan yang langsung plek buku, tapi nggak, ini tuh spiral, jadi tuh dia satu-satu gini. Ya tau lah ya, spiral pokoknya kayak gitu. Terus aku suka di sini tuh karena apa? Di sini tuh nggak ada minimal order. Jadi kalaupun kalian cuma order satu, itu bakal tetap dilayanin gitu. Walaupun desainnya custom, terus kalian cuma order satu, itu bakal tetap dilayanin. Jadi nggak ada minimal order. Untuk kertas bagian dalamnya ini, dia tuh kalau yang di deskripsinya sih itu jenis kertasnya kertas BC. Mungkin kalau teman-teman yang di bagian percetakan atau yang mengerti kertas-kertasan mungkin tahu itu kertas apa. Pokoknya di keterangannya itu nama kertasnya kertas BC. Nah, ini tuh aku order di tanggal 5 Desember, terus masuk ke pengiriman di tanggal 8 Desember. Itu pun sebenarnya kenapa agak lama, sekitar 3 hari baru dikirim ya, karena kita tektokan dulu kan, desainnya seperti ini, ada revisi enggak dan lain-lain. Nah, itu yang bikin waktunya agak lama, 3 hari doang sih, waktunya 3 hari. Udah sesuai dengan yang aku pengen, hari itu juga sorenya langsung dikirim ke rumah aku. Dan besok paginya buku ini tuh udah sampai. Ini tuh pengiriman dari Tasikmalaya dan aku ada di Cibinong. Untuk bagian belakangnya kayak gini. Ini tuh surat Arum ayat 21 dan bagian depannya kayak gini. Ada tulisannya The Wedding of, nama kalian, nanti isinya dan tanggal. Terus ini tuh sekilas kalau misalkan dilihat tuh kayak timbul gitu loh guys, dan ini tuh benar-benar kayak kayu. Kelihatannya nih tuh ya, benar-benar kayak kayu. Dan ini tuh daun-daun yang timbul. Padahal enggak. Jadi aku suka banget, aku rekomenin banget toko ini karena desainnya juga banyak. Kayak gini lucu-lucu banget. So, buat kalian yang bingung-bingung, misalnya kalian mau nikah terus aduh nggak ada paketan, aduh di paketan kalian tuh nggak dapet buku undangan nih, kalian bisa langsung order aja di sini, nanti linknya bakal aku taruh di description box. So, segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya ya. Bye, assalamualaikum.